Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa nih sahabat Aljabar Channel yang belum sholat? Ayo ngaku, jangan sampai nanti kalian diceramahin sama Ustadz Cilik yang sangat ganteng yang berasal dari Mekah. Kalian penasaran? Ini dia tausiahnya. Semoga tausiah ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salam. Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Dewan juri yang saya hormati, saya Luqmanul Hakim, kelas 4 SD dari Sekolah Indonesia Mekah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pentingnya Salat Lima Waktu. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah banyak memberitahu melalui firman-firmannya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah menghancurkan agama. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis tadi menerangkan betapa pentingnya mendirikan sholat. Karena apabila sholat ditegakkan, maka agama akan berdiri. Sebaliknya, apabila sholat tidak ditegakkan, maka agama tidak akan berdiri. Pada dasarnya, sholat itu adalah dasar pokok agama. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya bahkan tanpa ada sesal meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang santai meninggalkan sholat karena kesibukan demi kebahagiaan dunia semata. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu siapapun kita dan apapun jabatan kita dan apapun kesibukan kita wajib mendirikan salat dan jangan meninggalkannya. Karena suatu saat di mana amal kita dihisab, maka amal pertama yang dihisab adalah amal salatnya. Sebagaimana sabda Nabi, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamah."
fasada hasa iru amali wa in fasadat fasadasa iru amali rawahu Tabrani, yang artinya amal yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Sebaliknya, apabila jelek salatnya, maka jeleklah seluruh amal ibadahnya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua diberikan keturunan yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa sahabat Aljabar Channel untuk selalu like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat dari channel saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.